Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Oh, hari ini tetap semangat. Oke. Nah, apa kabarnya anak-anak? Semoga sehat selalu ya. Nah, ketemu lagi nih sama Miss Ica. Kali ini Miss Ica mau ajak kalian semua untuk melakukan kegiatan yang seru. Siap? Kegiatannya adalah kita mau membuat Play-Doh. Wah, penasaran kan? Nah, kegiatan ini bisa kalian lakukan di rumah bersama ayah, bunda, adik, atau kakak. Ingat nggak? Dalam satu hari kita itu punya waktu yang panjang loh. Ada pagi, siang, sore, dan juga malam. Nah, kegiatan ini bisa menjadi ide untuk kalian untuk dilakukan di rumah sebagai kegiatan siang, sore, atau malam hari. Yuk kita mulai membuat Play-Doh. Ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita mengenal bahan dan alat untuk membuat Play-Doh. Bahannya tepung terigu, garam, minyak, air, dan juga pewarna makanan. Alat yang kita butuhkan adalah 2 buah mangkuk, 2 buah sendok, dan 2 plastik, 1 untuk menyimpan dan 1 sebagai alas. Yang pertama, kita butuh 10 sendok tepung terigu. Yuk, hitung sama-sama. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Yang kedua, kita masukkan 2 sendok makan garam. 1 2 Sekarang kita aduk terigu dan garam yang sudah kita masukkan di dalam mangkuk. Aduk. Kalau sudah rata, kita sisihkan. Yang kedua, kita simpan dulu. Nah, yang kita butuhkan adalah pewarna makanan sebanyak 4 tetes. 1 2 3 4 Lalu 1 sendok minyak. Dan secukup air. Lalu kita aduk. Jadi deh. Kalau air, minyak, dan pewarnanya kurang, kamu bisa menambahkannya.
adonan playdoh yang sudah jadi bisa kita bentuk sesuka hati. Kamu bisa menggunakan plastik sebagai alas. Di sini, Miss Ica mau pakai cetakan untuk membuat bentuk. Kalau kamu sudah selesai bermain, kamu bisa menyimpan playdoh ini di dalam plastik. Jadi kamu bisa main lagi di lain waktu. Alhamdulillah, kegiatan kita membuat playdoh sudah selesai. Nah, kegiatan tadi bisa kalian lakukan di rumah ya, bersama ayah, bunda, kakak, juga adik, bahkan teman-teman. Oke, ditunggu ya ceritanya berkegiatan di rumah membuat playdoh. Sekian dari Miss Ica, sampai ketemu di kegiatan selanjutnya. Wassalamualaikum.